industri kreatif ini harus terus tumbuh dan teamwork adalah kunci untuk menjadi lebih besar. Kalau pemasaran untuk kebutuhan lokal saja kami sebulan bisa sampai 300 kilo. Roasted beans 300 kilo untuk kebutuhan kopi di Jayapura. Di sini kita ada 2.500 lubang tanam yang sudah diaktifkan untuk memproduksi sayuran seperti sayuran pakcoy, sawi putih, sawi pahit, ada selada, ada kangkung juga di sini. Nah, hasil dari pertanian di sini nantinya itu akan dijual di fresh market. Di fresh market dan juga melalui aplikasi online yang sudah terintegrasi dengan fresh market di sini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!